Selamat datang di Adistian Channel. Kali ini Adistian stay di Hotel Nova Hotel Mangga 2 Square yang lokasinya ada di Jakarta Utara. Kita masuk lewat akses parkiran di P5 karena memang untuk parkir mobil semuanya ada di lantai ini. Kemudian pada saat kita masuk, kita akan dicek suhu badan, koper-koper juga akan disemprot menggunakan cairan disinfektan, dan kita akan diminta untuk menggunakan hand sanitizer. Setelah memasuki area lantai 5, kita akan turun ke area ground floor untuk check-in di reception. Di hari yang pertama ini, kita nginepnya di tipe kamar yang deluxe room. Sementara untuk yang hari berikutnya, kita akan pindah ke tipe kamar executive deluxe. Sekarang kita room tour untuk yang tipe kamar deluxe room-nya dulu yuk. Adistian booking tipe kamar ini dengan satu tempat tidur besar, dan sebenarnya luas kamar ini sudah cukup besar buat kami karena luasnya sendiri 32 meter persegi. Lalu bisa dilihat di sini, untuk kamarnya sudah full karpet kecuali untuk lantai yang mengarah ke kamar mandi dan pintu. Di sini untuk kopi dan tehnya menggunakan brand lokal, tetapi lihat deh, mereka tuh benar-benar generous dan gak pelit banget untuk ngasih tehnya sebanyak ini. Karena ukuran kamarnya cukup luas, jadi di sini tuh masih bisa ada sofa ukuran 2 seater ataupun dengan 2 tempat duduk. Jadi kalau misalnya kalian mau baca ataupun misalnya kalian mau makan, masih bisa untuk duduk properly di sofa tersebut. Nah, alhamdulillah banget kita tuh dapat kamar yang mengarah ke arah pool. Jadi bisa dapat view ini. Sekarang kita cek kamar mandinya yuk. Saat masuk ke kamar, bathroom amenities yang disetup hanya untuk satu orang, tapi kita bisa minta kok tambahan handuk, sikat gigi, ataupun shaving kit dan yang lainnya. Di sini juga ada hair dryer buat teman-teman ngeringin rambut. Untuk shower gel, shampoo, dan juga conditioner menggunakan wadah seperti ini. Tapi kalau teman-teman lebih prefer untuk menggunakan yang personal, bisa minta ke housekeeping juga kok. Nah, di sini untuk kacanya bisa ditutup menggunakan blind shade seperti ini. Tinggal ditarik, terus ketutup deh. Saatnya makan malam. Kali ini Adistian makan malamnya di restoran Hotel Novotel Mangga 2 Square yang lokasinya di lantai 5. Untuk minumnya kita pesan fresh juice mangga dan juga mangga, dan untuk makanannya Adis pesan spaghetti aglio olio dan Mang Tian pesan soto ayam. Saatnya sarapan pagi di Food Exchange yang ada di lantai 5 juga. Di sini variasi makanan itu banyak banget loh teman-teman. Jadi salah satu hotel bintang 4 yang menurutku sangat-sangat generous dan gak pelit kalau dalam hal soal variasi makanan. Dan ini super recommended banget. Mereka punya corner untuk Indonesian traditional food, terus juga ada untuk soup. Dan kali ini mereka juga nyediain mie ayam, serta untuk area pastry ataupun area makanan yang manis-manisnya juga banyak banget. Pilihannya ada cake, terus juga ada pancake, ada waffles, dan lain-lain.
nggak berenang, tapi kita tunjukin area poolnya ya. Poolnya ini ada di lantai 5, dan selama pandemi untuk pengunjung, anak-anak usia di bawah 6 tahun dan orang tua di atas 60 tahun tidak bisa pakai. Di dekat area pool ada area kids club, tapi balik lagi karena lagi pandemi maka lagi tutup nih, nggak bisa dulu. Hari kedua dan kita mau pindah ke kamar yang tipenya eksekutif deluxe. Sekarang kita room tour yuk untuk tipe kamar yang ini. Luas tipe kamar eksekutif deluxe ini tuh 43 meter persegi, jadi lebih luas kurang lebih 11 meter persegi dibanding kamar yang deluxe tadi. Yang membedakan di tipe kamar ini, di sini juga ada tambahan wastafel yang lokasinya ada di luar kamar mandi. Jadi kalau teman-teman mau cuci tangan, bisa tanpa harus masuk ke dalam kamar mandi. Di sini Distian juga booking tipe kamar ini dengan satu tempat tidur besar. Karena tipe kamar ini juga lebih luas, maka sofanya pun juga lebih banyak. Sofanya ukuran 3 seater dengan satu tambahan sofa kecil. Dan untuk meja kerjanya juga enak karena nggak membelakangi area kasur. Jadi kalau mau Zoom meeting bisa lebih proper ya. Buat teman-teman yang suka berendam, kamar mandi di sini yang tipe kamar eksekutif deluxe punya bathtub loh. Jadi jangan lupa bawa bath salt dan peralatan berendamnya kalau pas lagi nginep di tipe kamar yang ini. Saatnya makan siang. Kali ini Yadis beli makan siangnya di Pizza Hut yang ada di Mall Mangga 2 Square. Cuma karena lagi pandemi, akhirnya belinya di takeaway untuk dimakan di dalam kamar. Nah ini nih hasil jajanan tadi aku beli di Mangga 2 Square Mall. Aku beli chat time untuk berdua Bang Tian, terus juga beli donat setengah lusin untuk dimakan malam-malam nanti bareng sama Bang Tian. Sama untuk makan siangnya aku beli buat diriku sendiri karena Bang Tian kan lagi kerja. Untuk makan siangnya aku beli fettuccine carbonara sama cheesy balls. Ini enak banget loh ternyata, beneran deh. Sebelum makan, kita cuci tangan dulu, dan nanti jangan lupa doa ya. Gak selang lama setelah makan siang, tiba-tiba dia ngetok-ngetok nih. Ternyata guest service officer-nya ngasihin aku cake, karena memang aku member dari All Club ataupun Accor Live Limitless. Thank you, Novotel Mangga 2 Square. Setelah selesai makan siang, lanjutin Zoom meeting, sekarang saatnya berendam dulu nih sambil nungguin Bang Tian pulang kerja. Habis itu kita mau makan malam.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share serta komen di bawah.